Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Mebel Indonesia. Siang ini Mebel Indonesia baru saja selesai menyelesaikan pesanan dari Bapak Albert Teja Atmaja. Beliau memesan papan nama, ya. Bagi yang belum tahu, ini adalah papan nama untuk di depan meja. Oh, bukan, maaf. Maksudnya di atas meja kerja, ya. Papan nama ini terbuat dari bahan baku kayu jati TPK ini. Khas jati sebuah ini satu sekali. Jadi sangat awet. Bisa sampai anak keturunan Anda yang bisa tahu ini. Ya, untuk pemesanannya Anda bisa memesan ke nomor yang sudah saya sediakan. Bisa komen saja di bawah video ini. Tolong nanti kalau jangan keberatan, tolong di like videonya. Kalau keberatan silakan klik tombol subscribe-nya. Serta aktifkan lonceng di sampingnya supaya Anda selalu mendapatkan info terbaru dari Mebel Indonesia. Ya, berikut ini saya akan menunjukkan detail dari papan nama ini. Oke. Ya, ini detailnya kan sudah jelas sekali. Ini sepertinya untuk pengadilan, ya, betul, pengadilan Pak Albert. Ini nanti saya akan mengirimnya ke Surabaya, ya. Ini nomor yang sudah saya sediakan, bisa Anda pesan ke sini. Tunggu orderannya, bos. Biasanya, ya, ini bagian tampilan atasnya, ya. Cantik sekali. Kalau Anda ingin mendesain sendiri, papan namanya juga bisa. Ini saya tunjukkan tampilan yang bagian belakangnya kosong. Biasanya di sini itu ada tempat untuk menaruh pulpen. Cuman beliau tidak menginginkan, jadi saya tidak buatkan. Biasanya ada tempat untuk menaruh pulpen di sini. Ya, oke. Okay. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan sungkan-sungkan untuk meng-share video saya supaya banyak yang tahu mengenai Mebel Indonesia yang terbaru dari video channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ordernya, ya, bos. Ya, kalau kebingungan kalau cara ordernya gimana, tinggal start dulu aja ketika menonton video ini. Kemudian Anda screenshot, kemudian Anda kirimkan ke nomor WA yang sudah saya sediakan ini. Terima kasih.